semuanya, welcome back to my YouTube channel Farda FR. Di video kali ini aku bakalan buat video tutorial makeup lagi. Jadi kali ini aku mau bikin tutorial one break makeup tutorial dari Pixi Cosmetics, karena ada dari subscriber aku yang minta atau request buat makeup one brand dari Pixi Cosmetics. So ya, aku kali ini udah sempet bikinnya. Dan untuk produk-produknya ini bakalan aku tulis di description box dengan harganya juga. So buat kalian yang penasaran dengan look ini, jangan lupa kalian tonton sampai habis. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifin loncengnya, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan let's go to the video. Okay, ini dia penampakan muka aku. Dan ya, kalian benar banget, muka aku itu kusam banget. Karena ya, aku jarang skincare-an sekarang. Jadi kalau keluar itu kayak pakai sunblock aja sama powder. Dan ya, aku gak tahu lagi mau diapain. Jadi ya biarin aja. Oke, langsung aja aku mau pakai Pixi UV Whitening for Beauty Benefit. Ini yang shade 02 Sandy Beige. Jadi ini itu adalah first impression aku pakai Pixi ini. Ini adalah concealing base. Ini kalau kalian tahu, ini creamy banget. Dan ya benar, kata klaimnya itu dia mengklaim bahwa ini ringan. Jadi ini formulanya itu foundation sama concealer gitu. Wow, ini aku suka sama warnanya, karena warnanya cocok sama skin tone aku dan undertone aku. Tapi memang agak lebih tinggi, maksudnya warnanya lebih terang dari muka aku gitu. Cuman gak apa-apa, karena nanti bakalan di-save. Jadi ini tuh creamy banget, ringan. Dan gak tahu ini mudah di blend apa enggak. Cuma dari formulanya, dari keringanannya itu kayaknya mudah di blend dan creamy banget. Jadi mudah di blend ya kak, daripada yang foundation itu susah di blend banget dan gak creamy. Jadi ya, lanjut aku mau ngebake baking bawah mata aku pakai Pixi for Beauty Benefit yang loose powder. Jadi aku mau taruh di bagian bawah mata aku. Jadi aku mau pakai alis. Ini aku pakai dari Pixi Eyebrow. Tuh, ini yang black. Jadi ya, langsung aja. Jadi aku itu kalau pakai alis biasanya sih cuma di bagian belakang aja yang diarsir. Kalau depannya enggak. Aku mau konsil alis aku pakai concealing base ini. Jadi aku ambil di sini. Oke, udah selesai alis aku. Sekarang aku mau menghapus baking yang ini. Selanjutnya aku mau pakai BB cream. Jadi ini aku mau taruh di bagian kelopak mata aku. Jadi ini aku jadikan base eye makeup. Tuh. Lanjut aku mau pakai Pixi Eyeshadow Romantic Form 01. Ini warnanya itu calm, feminim gitu. Wow, packagingnya bagus banget ya. Aku mau pakai ini. Dan sekarang aku mau aplikasikan yang warna tua ini di bagian kelopak mataku. Nah, itu aku mau blend
pakai brush blending brush gitu. Jadi aku ngeblend. Lanjut aku mau pakai warna shimmer ini. Udah, jadi kemudian aku mau pakai warna ungu tadi di bagian bawah mata aku. Jadi dibawa ke bawah gitu, guys. Udah, terus di bagian inner corner aku mau dikasih yang dengan tadi. Oke, udah. Sekarang aku mau jepit bulu mata aku. Jadi aku jepit. Lanjut aku mau pakai Pixi waterproof mascara. Ini kayaknya melentikan deh dan memanjang. Oke, aku udah pakai bulu mata. Sekarang aku mau pakai blush on. Dan karena aku gak punya blush on, jadi aku mau pakai Made in Love lipstick nomor 505 Exotic Nude. Dan aku mau pakai ini. Jadi ini dia. Dan warnanya itu kayak gini, guys, kayak apa ya, coral gitu. Jadi ini aku mau jadikan blush on ya, karena aku gak ada blush on fiksi. Yeay, udah, sekarang aku mau pakai lipstiknya. Udah, sekarang aku mau pakein sedikit eyeshadow di bibirnya, jadi kayak biar kelihatan matching gitu sama warna bibirnya, warna bibir, warna eyeshadownya gitu. Susah amat. Yeay, udah selesai. Sekarang aku mau set pakai loose powdernya. Oh iya, aku lupa. Jadi aku mau pakein ini, shimmer pink ini di bagian atas bibir aku. Ini terus di bagian bawah. Jadi dijadikan highlighter gitu sih. Terus di bagian hidung, karena aku gak punya kontur hidung, jadi kontur hidung Pixi, jadi aku pakai ini aja. Yeay, udah jadi deh. Ini adalah One Bare Makeup Pixi Cosmetics Wash. Nah, itu dia tutorialnya, dan simpel banget kan? Ini bisa kalian jadikan kayak makeup buat kemana ya, ngedate gitu sama pacar atau event-event lainnya. Dan ya, pokoknya ini makeup yang menurut aku natural banget. Natural gak ya? Ya pokoknya aku gak tahu sih look ini look apa, cuman terinspirasi begini aja. Dan semoga kalian suka.
dan see you in next video. Bye bye.